Kali ini kita ada di Desa Telaga yang terletak di Sukabumi. Keindahannya seperti wisata. Cuma ini tidak termasuk kategori wisata ya, karena sawah-sawah ini, saung-saung yang ada di sawah ini, walaupun pemandangannya indah, ini punya orang, jadi bukan termasuk objek wisata. Sawah-sawah ini, saung-saung ini sebetulnya lumayan bagus ya kalau buat dijadikan tempat wisata. Nah, di sini yang ikonnya yaitu air terjun kecil yang airnya bisa diminum langsung oleh kita. Nanti saya akan perlihatkan air yang langsung bisa kita minum. Ini seperti curug kecil ya. Nah, ini adalah aliran sungai. Nah, di sini adanya sawah, lalu kebun sayuran yang menjadi mata pencarian Desa Telaga. Ternak kambing, ternak ayam, ternak sapi. Masyarakat di sini juga yaitu budidaya ikan yang hasilnya akan dijual di daerah Jabodetabek seperti di Bekasi, Tangerang, dan Jakarta. Ini pemandangannya banyak sawah yang sudah mulai dipanen dan menguning. Jika masih hijau ini akan terlihat lebih indah lagi ketika di pagi dan siang hari. Ini berasal dari curug atau mata air yang nanti akan kita lihat. Nah, ini adalah curugnya guys. Jadi seperti ini berasal dari dalam tanah ya, air ini ya. Ini bisa langsung diminum. Ini untuk mengirigasi atau mengairi sawah yang ada di daerah Desa Telaga yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Ini airnya langsung bisa diminum dan bisa juga buat mandi. Oke, thank you untuk kalian yang udah nonton video ini. Saksikan terus video-video wisata next selanjutnya. Oke, thank you for watching.